Assalamualaikum semuanya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kelinci dari origami. Jadi caranya kalian lipat sisi bawah ini mengarah ke sisi atas bagian sini ya teman-teman. Oke, kita lipat seperti ini. Serapi mungkin ya teman-teman, agar menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, jika sudah kalian buka dan akan menghasilkan yang seperti ini. Setelah itu kalian lipat sisi bagian sini mengarah ke sisi tengah ini ya. Oke, kita lipat. Nah, jika sudah kalian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya ya teman-teman. Setelah itu kita buka dan akan menghasilkan garis seperti ini. Setelah itu kalian lipat sisi ini ke atas sini ya, seperti yang saya lakukan pertama tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buka dan kita lipat sisi bawah ini mengarah ke garis tengah ini ya. Oke, jika sudah lakukan lipatan yang sama pada sisi sebelahnya. Nah, seperti ini, seperti yang kalian lihat. Oke, setelah itu kita buka dan akan menghasilkan garis seperti ini. Setelah itu, jika sudah kalian lipat sisi ini mengarah ke sisi yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke, dan akan menghasilkan bentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita buka dan kita lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lipat. Oke, dan akan menghasilkan bentuk segitiga juga ya teman-teman, sama seperti sebelumnya. Jika sudah akan menghasilkan garis seperti ini. Setelah itu kalian lipat seperti yang sebelumnya tadi, seperti ini. Dan kalian lipat garis miring ini mengarah ke atas dan akan hingga menghasilkan lipatan segitiga seperti ini. Nah, kalian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah kalian balik, dan setelah itu kalian tarik segitiga ini, kalian tekuk dan akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kalian balik lagi dan kalian lipat seperti ini. Kalian lipat sisi ini mengarah ke tengah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Oke, nah, jika sudah jadi seperti ini, kalian lipat seperti ini. Nah, setelah itu kalian balik dan kalian lipat ujungnya seperti ini, sedikit saja hingga membentuk segitiga kecil seperti ini. Nah, oke, setelah itu kalian lipat pada garis tengah ini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kalian pegang ujung ini dan kalian tahan ujung sebelah kirinya. Oke, kalian tarik seperti ini hingga membentuk seperti ini. Nah, setelah itu kalian lipat bagian ujung sini mengarah ke sini ya teman-teman. Oke, kalian lipat. Nah, jika sudah kalian buka dan kalian buka bagian bawah ini, setelah itu kalian lipat, kalian masukkan seperti ini, kalian lipat garis yang tadi ya teman-teman, seperti ini.
sebelah kanan dan kirinya. Oke, setelah itu kalian masukkan, nah seperti ini. Oke, jika sudah, setelah itu kalian buka dan kalian lipat sisi sebelah sini hingga membentuk lancip seperti ini. Nah, kalian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya dan kalian tekuk lagi seperti ini. Oke, akan menjadi hasil seperti ini. Setelah itu kalian lipat bagian sebelah sini dan kalian masukkan. Oke, jadinya seperti ini dan telinganya kalian rapikan. Setelah itu kalian beri gambar mata pada bagian sebelah sini menggunakan spidol atau ballpoint ya teman-teman. Nah, oke. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih untuk kalian sudah nonton. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.